No, Mak E. Mak E juga seneng. Enak, Mak? Manis? Manis. Salam, assalamualaikum. Halo kesayangan, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya, Reni Wong Deso. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya berada di kebun teman-teman ya. Jadi saya mau ngajak kalian semua memetik buah dan sayuran yang ada di kebun saya. Langsung saja buat kesayangan Reni Wong Deso yang kepingin panen bareng, jangan kemana-mana, stay tune. Guys, jadi yang pertama aku mau petik ini kates. Kates atau pepaya, guys. Loh, udah mateng. Tapi kok nek dhuwur iki piye iki? Oh iya wis, gak apa-apa, bisa wis. Nah, itu lumayan gede toh. Noh. Oke, guys. Sekarang kita panen pepaya. Ini lama banget loh aku enggak petik pepaya. Kemarin tuh petik tapi agak kecil, enggak aku video, teman-teman. 1 2 3. Nah, wih, mateng toh. Deh. Wih, ini katesnya apa tebel banget dan manis. California ya kayaknya Mbak Sus ya. Ya, enak teman-teman. Oke, lanjut. Oke, kasih lihat jahe. Oh, lengkuas ini. Ini lihat lengkuasnya udah dipanen. Kadang kita petik loh, jahenya besar-besar, guys. Oke, kita petik apa? Ranti, teman-teman. Ini buat nyambel. Gak banyak sih ya. Tapi ya lumayan lah. Buat nyambel lumayan teman-teman. Oke. Paprika, iya pare. Ini guys. Pare. Besar banget lihat nih. Wih, mantap. Ini guys. Ini juga tak masak. Mbak Sus kok lak sampean nggo Mbak Sus nggo sitok. Stok loro karep. Loh. Iya, wes. Nanti ben digowo, iki ben iso gedhi sik. Biar di Mbak Sus masak. Mau dikripik. Itu Mbak Sus lihat aku bikin keripik kepingin, guys. Ya sama iki wes engko sampean loro kok sing dua iki sampean engko. Oh, udah dapat lah. Sik kasih lihat Mbak Sus. Nah. No, ini lumayan toh. Sekarang kita lanjut. Yuk. Kayak gini ya, kalau cabai murah itu, waduh. Kalau cabai murah di mana-mana banyak cabai. Ini tuh kayak cabuan gitu loh, guys. Karena musimnya juga nggak begitu bagus ya. Kemungkinan hama dari padi itu lari ke sini. Ya Mbak ya, koyok ya Mbak ya. Kapan hari itu kan padinya yang di situ kan rusak ya teman-teman ya. Jadi mungkin diobat sama yang punya, penyakitnya pindah ke sini gitu. Mendekat Mbak Sus, lihat. Puh, lihat ini. Menjadi, lihat ini teman-teman, kayak gini. Nah ini satu aja kayak gini udah banyak. Oh ini jelek ini. No. Panen raya. Panen raya. Kampung ya kayak gini ya teman-teman ya. Panennya harap dimaklumi. Panennya cuma kayak gini. Beda kalau di luar negeri bisa panen banyak buah-buahan. Kalau di Indonesia kan kita nggak bisa nanam kayak buah pir. Apel nggak bisa ya Mbak Sus di sini ya, nggak bisa. Tanahnya itu nggak cocok. Beda dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri itu apa-apa kan bisa ya ditanam ya. Ya harap dimaklumi. Nah sini Mbak Sus. Kita keluarga cabai. Suamiku aja doyan banget sama cabai. Oke teman-teman, sekarang kita pindah ke depan ya. Kita cari di depan ada apa aja.
Nah, ini lihat guys, loh sama cedek nih Mbak Sus. Loh. Wih, mantul toh ini. Besar. Oh ya, ada yang tanya. Ada yang tanya waktu itu katanya Mbak Reni kok stroberiku enggak berbuah ya? Oke, Marco. Nah, aku kasih lihat sama cedek nih Mbak Sus. Nah, ini teman-teman ya. Jadi buat kalian yang stroberinya tidak berbuah gini. Yang bagian ini dibuang teman-teman ya. Nah. Jadi kalau ini dibuang bisa berbunga. Oke, kayak gini. Jadi harus telaten rek ya. Sing nolor iki lo dibuang, guys. Oh. Marco. Nah, ini lihat. Noh, jadi harus telaten dibuang. Marco. Noh, sampean syuting kayak Pak Api. Api. Halo. Gak isin wong e kae. Isin, guys. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi harus dibuangin kayak gini ya. Noh. Lo lihat sini Mbak Sus lihatin. Lo gembel banget, guys. Marco, is okay. Noh, tuh lihat. Langsung tak emplok. Seger, guys. Ger-ger kecut. Semalam habis hujan, guys. Enggak dicuci enggak apa-apa. Wes resik iki. Sing ngiler merapat. Wes, Mbak Sus arep ngepak dhewe. Kita mau panen sawo. Kayak meronta-ronta kayak. Nakal ya Marco itu. Nah, jadi ini aku kasih tahu ya. Nah, sawo ini tuh udah 3 hari itu setiap pagi tuh jatuh-jatuh teman-teman ya. Jadi mateng gitu ya. Nah, jadi aku mau tak panen semua dan nanti bisa dimakan bareng gitu loh, guys. Nah, karena lumayan banyak banget. Nah, ini yang jatuh. Jadi kita unduh ya, guys. Kita langsung panen. Ini panen sawo perdana. Oke. Soalnya kalau nggak dipanen kayak gini nanti kita mat loh, ini loh udah empuk, guys. Nggak bareng, guys. Jadi emang ini sengaja aku petik semua biar nanti bisa dimakan orang banyak dan bareng-bareng gitu. Sampai meletak loh, Mbak Sus. Langsung, guys. Numpuk loh, Mbak Sus. Iya. Ini ada yang mateng, guys. Loh, ini ada yang mateng. Nih, langsung tak makan di sini ya. Ini enggak aku cuci, cuma kulitnya aku buang ya, teman-teman ya. Kelihatan enggak, Mbak Sus? No. Jadi emang udah tua. Ini udah 3 hari tuh setiap pagi tuh jatuh sendiri gitu loh. 1, 2 ngono. No. Super manis. Wes. Enak pol. Wih, wis tua ya, Mbak Sus. Lagi, guys. Ora sida panen. Semuanya mateng, guys. Langsung dimplok ae, wes. Lihat ini. Papi, arep sawo ta? Kurang panen. Super manis, guys. Lagi kok mateng kabeh iki. Iki cilik iki apa tuwa yo? Nggih, sampean petik dulu. Sampai ngamuk. Kunting ya. Engko lak mateng tak kekneen. Kari kembal. Entuk sak ton iki, Pak. Papi sing manggul iki, Bu. Loh iki lho mateng lho, nyah. Mateng lho. Sampean nganu dulu. Sudah nih Pak Api. Mateng iki.
Dibuka kulitnya. Mateng-mateng lah, Dre. Tak oncek ini, Bia. Ora iso ngoncek ego. Ini tak oncek ini yang separuh. Pencepet. Gak iso ngoncek. Pak Api. Wong tua ngene iki, Wes. Wong tua iki ngene, alon-alon, Guys. Alon-alon pokoke kelakon. Nandur sawo wis wayahe panen. Nya. Wes iki, lep. Amit. Oh. Ayo, teman-teman, siapa mau merapat ke sini? Sawo panen. Sawo panen. Piye? Manis toh? Top. Tenan. Tuh, ini udah emang udah tua, teman-teman. Jadi emang harus dipanen semua. Iya, engko terus di nganu, digosoki. Lho iki, gurung. Gongpuk seru. Oh, Marco. Ini Marco meronta-ronta. Nakal Marco niku. Ah, sini, Mbak. Delok. Wah, udah dapat banyak, Guys. Mbak Sus rada miring enggak kepanasan, Mbak? Kameramennya kepanasan, Guys. Engko Mbak Sus ben sik tak lak menawa enek mateng Mbak Susku ganti sampean sing ngrasani. Banyak. Hah? Iya dong. Iya. Aku telung dino lho, Pak. Nganu terus apa? Iya, mlaku ngono mateng. Jadi tak pikir emang udah tua, teman-teman. Kalau mateng satu-satu kan enggak asik ya, terus tak makan sendiri. Jadi yo dipanen kayak gini terus nanti dimakan bareng-bareng. Iya toh? Noh, tuh lihat. Satu kayak gini bisa ada 3, ada 4. Gembel seru. Ada yang super montok kayak saya. Noh, lihat. Banyak, Guys. Ternyata kathah lho, Mbak Sus. Wah, iki Mbak Sus mateng iki, Mbak Sus. Engko sampean review, Mbak Sus. Halo, Nandai. Wah, iki mateng. Joking. Ya, gila. Tapi urung puk seru. Joking yo. Nah ini lihat, ini yang kecil-kecil ini, kalau yang ini belum tua teman-teman, jadi aku biarkan. No. Jadi biar cepat, yang kecil-kecil biar cepat besar. Jadi lah tipe ingin ini, aku sing cilik-cilik aku, cepat gede Mbak Sus. Loh, Guys, ini mateng lagi Guys. Mateng Mbak Sus, sama review. Kiseng mateng tak taruh di sini kok. Wah, ini dia Guys. Wih, mantul. Dapat sairek lo Guys. Wih, terima kasih buat semuanya Sus, ya. Mereview. Kameramen ya review. Sawo. Jalara diundang ini kan yo. Suwi ya Mbak Sus ya. Mantengnya satu, satu, dua, dua. Aku sebenarnya dari kemarin, tapi nggak jatuh, nggak ada orang tahu. Pih, coba manis awara. Manis. Manis, Guys. Kayak yang makan kayak kameramen. Masuk, no, lihat banyak, Guys. Nah, ini kita mau digosok-gosok dulu, terus dicuci, terus dijemur, dan dibiarkan matang sendiri nih, Guys. Oke. Oke kesayangan, jadi kita panennya hari ini udah selesai ya. Tuh lihat, wih segini banyaknya dapatnya. Ada katesnya juga di dalam teman-teman. Oke, terima kasih banyak ya yang sudah menemani kita hari ini panen. Terima kasih juga yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka dan terhibur. Jangan lupa bahagia dan bersyukur karena bersyukur itu gratis.
Love you all dan tunggu video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muah, muah, bye. Jadi saya mau itu elek, saya jadi hijai, walau-walau banyak. Mateng. Mak wih. No, mak e. Mak e juga. Seneng. Enak, mak? Manis? Manis.